Assalamualaikum and welcome back to Ariful Baki channel. Okey, selalu bila kita sebut tentang ular, macam biasalah kita tahu ular ni sejenis haiwan reptilia yang bersisik dan menjalar, yang amat ditakuti oleh kebanyakan manusia termasuklah diri saya sendiri. Okey, selama ni juga kita tahu bahawa ular mengeluarkan telur dan daripada telur itulah akan menetas dan keluarlah anak-anak ular. Tapi kalau korang nak tahu, ada juga spesies ular yang tidak bertelur tapi dia melahirkan anak dia. Maksudnya anak tu keluar terus dari badan dia. Bukan keluar telur, telur menetas keluar anak ular. Bukan. Tapi ular ini dia terus mengeluarkan anak dia daripada perut dia sendiri. Okey, spesies ular itu ialah Emerald Tree Boa ataupun yang biasa kita kenal dia sebagai ular pokok lah. Okey, ada satu video ni yang menunjukkan ular ni dia melahirkan anak dia. Okey, so kita nak tengok video tu. Okey, mula-mula tengok video ni kan, ingatkan ular ni dia macam nak berak ke apa. Sekali keluar anak ular weh. Dia keluar badan dia dulu, baru kepala. Tapi ekor dia pun masih, maksudnya separuh badan dia masih dalam badan mak dia. Keluar kepala dengan keluar ekor, kemudian baru keluar semua badan dia. Dan kita nampak anak ular ni, walaupun dia baru lahir tapi nampak macam cergas jugalah. Dia siap menjalar dengan begitu bertenaga sekali. Dan kita tengok warna anak ular ni pun warna merah. Mungkin bila dia dah matang atau dah besar, baru badan dia akan bertukar menjadi warna hijau sama macam mak dia. Inilah video dia. Keluar seekor je. Tadi korang pun baru saja tengok macam mana video ular tu melahirkan anak dia. Dan saya percaya ini tentu kali pertama korang tahu ada ular yang boleh melahirkan anak, termasuklah saya sendiri. Ada juga rupanya spesies ular yang melahirkan anak. Okay, so kita jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.